akan bertanding untuk melindungi salah seorang saudara kita yang saat ini lagi mengalami sakit yang dia beliau derita hari ini. Penjelasan dari dokter dan umur ganas. Beliau adalah saudara kita yang mengalami nomor telepon. Untuk informasi yang telah kami terima dari keluarga, beliau sudah menderita sakit umur ini selama sudah hampir setahun lebih. Ya, namun kesempatan ini juga kami berharap semoga saudara-saudara kita untuk hatinya untuk saling kita membantu saudara kita yang saya sangat membutuhkan ubat tangan dari saudara kita yang mungkin tersakiti. Kemanusiaan yang kita sama juga kita harus rasakan bagaimanakah sakit yang beliau rasakan dan berharap semoga penderitaan beliau ini akan segera berakhir. Ya, seperti anda saksikan ya saat ini beliau sudah bolak-balik ke rumah sakit untuk kemo. Ya, kondisi yang serba kekurangan seperti ini sangatlah diharapkan oleh keluarga untuk bantuan dari rekan-rekan kita semua yang mungkin saat ini ingin membantu. Alhamdulillah kita berharap semoga berada juga seluruh mereka yang mungkin ingin membantu tentunya atas penderitaan di tempoh lama ini. Tapi pernah sakit yang karena derita tempoh lama ini? Kira-kira lebih kurang satu tahun. Satu tahun. Itu satu tahun terbaring aja banget di tempat tidur ya? Belum. Ada 3 bulan itu masih bisa berjalan-jalan, berobat di kemudian rumah sakit. Selama untuk kurang lebih sakit, ada bantuan-bantuan dari pemerintah atau bagaimana? Dari pemerintah belum. Mungkin ada yang mau Bapak Ramli sampaikan? Bagaimana? Mungkin Pak Ramli ada yang mau Bapak sampaikan kepada saudara kita yang mungkin ingin membantu Pak, kira-kira? Ada. Mungkin kalau ada ulurkan tangan orang-orang yang sangat memperhatikan nasib bangsa, tolong dibantulah kami. Kenapa kami ini sangat kekurangan, tinggal di desa terpencil, di kampung sana. Orang miskin. Ini ada apa? Ada pengajian di kampung. Lebih kurang ada anak-anak 80 orang. Sekarang sudah terbangkalai. Tidak ada yang mengurus. Ini yang sangat saya khawatirkan, sangat saya apa itu merasakan kesedihan. Yang mendanda yang tidak dapat. Saya ceritakan yang terpendam di dada. Anak-anak bangsa banyak itu yang apa waktu COVID mereka tidak sekolah, berapa lagi dari sakit tidak mengaji ya. Ya, kita doakan untuk kurang lebih semoga saudara-saudara kita mendengarkan pengalaman ya. Ya. Ternyata beliau selama sehat kekurangan ini adalah mengaji dan mengajarkan pengajian untuk anak-anak yang sangat beliau sedihkan. Di saat beliau terbaring sakit seperti ini, beliau memikirkan bagaimanakah nasib anak-anak tersebut yang lebih kurang 50 orang Pak Ali. 80 santri yang sekarang ini terbengkalai. Beliau sedih, siapakah nanti yang akan mengajarkan anak-anak semua. Kita berharap semoga uluran tangan saudara-saudara kita akan tunggu.